Gitu. And you know, Lulu National Park. This is natives of the world. Please be safe. Maybe I can make mine. Dilahirkan di Sandakan ya, dan sekarang menetap di Kota Kinabalu. Lalu saat ini berprofesi sebagai tua lidah untuk Jaya Indonesia. Sudah berapa lama Mr. Izin melakukan profesi itu? Pekerjaan ini sudah sekian lama. Apakah itu hanya pekerja atau juga profesi? Salah satu pekerjaan juga, cuma minat saya kepada kehidupan liar dan hutan-hutan ini sejak kecil lagi. Ya, sudah besar dilahirkan tempat berhutang hutan macam ini juga. Apa arti sebuah hutan Borneo bagi Mr. Izin? Oh, sangat berarti. Utamanya untuk ekoturism dan untuk semua pencinta-pencinta alam semula jadi kehidupan liar. Ini salah satu heaven for the wildlife globus. Lalu apa harapan Mr. Izin ke depannya? Harapan saya selagi bisa disimpan hutan ini untuk generasi akan datang, simpan. Bagaimana cara menyimpannya bagi Mr. Izin? Salah satunya penghayatan yang lebih mendekati ke arah penjagaan hutan itu sekali. Apakah fotografi menjadi salah satu penjagaan hutan? Fotografi banyak menyumbang kepada pengertian. Mungkin kita nampak di dalam foto itu, tapi pengertian di sebalik foto itu amat menyentuh perasaan seseorang bila dia mencintai sesuatu. Apakah hutan ini fakta menjadi hal pendukung untuk mendukung itu, fakta fotografi? Ya, fotografi itu sudah menjadi satu fakta ya. Jadi sudah pasti bila ada fotografi, sudah maknanya sudah menjadi bukti untuk masyarakat luar untuk mengenali lebih dekat lagi ya. Apa harapannya kepada kerajaan Malaysia? Kami amat berharap semoga penjagaan hutan ini lebih dijaga
dengan lebih baik lagi. Apakah ide sebuah untuk membuat museum fotografi di Malaysia itu adalah salah satu penunjang yang baik? Oh, itu sudah pasti ya, sebab ada ramai orang yang tidak kenal. Mungkin nampak secara luaran hutan itu nampak yang hijau saja, tapi bila kita mendekati dengan fotografi, detail segala, terutama serangga, bunga-bungaan yang kecil yang tanpa kita sedari sebenarnya terlalu indah untuk diamati. Lalu, ketika ada museum fotografi di Malaysia dan menyimpan semua segala proses alam yang ada di Borneo, apakah itu menjadi warisan? Oh, itu sudah pasti. Sudah pasti. Ya, pasti akan menjadi warisan. Dan fotografi itu pun bisa menjadi satu bukti. Pada satu ketika kita tidak pasti tumbuh-tumbuhan ataupun hidupan liarnya akan pergi. Atau mungkin...